Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya, para kolektor koin, para kolektor barang-barang antik seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Uang kuno memang semakin lama semakin diburu para kolektor, dan uang kuno semakin langka dan semakin unik akan semakin mahal harganya juga. Sebelum kita mulai, para kawanku semuanya, kita berdoa dulu. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan, jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, para kawanku semuanya, saya akan menginformasikan tentang harga uang koin kuno zaman Hindia Belanda. Di sini ada beberapa uang koin kuno zaman Hindia Belanda yang dijual dengan harga yang sangat fantastis sekali. Di sini terdiri dari uang koin bolong tengah dan uang koin tidak bolong tengah. Jadi para kawanku semuanya, disimak sampai selesai supaya jelas dan paham tentang harga uang koin zaman Hindia Belanda ini. Jadi uang koin ini semakin langka dan semakin unik, para kawanku. Jadi uang koin zaman Hindia Belanda itu beraneka ragam. Jadi ada yang golden dan ada yang sand. Jadi di sini terdiri dari beberapa uang koin, yaitu uang koin bolong tengah 1 golden, 2 golden, dan uang tidak bolong tengah yang nominalnya pakai sen. Jadi untuk para kawanku semuanya, terkadang kita memang bingung mau menjual uang kuno di mana tempatnya, kita tidak tahu ataupun kita bingung. Jadi makanya itu, silahkan ikuti terus channel saya ini supaya jelas dan paham tentang uang-uang kuno dan lengkap dengan harganya. Nantinya para kawanku semuanya akan tahu tentang harga terlengkapnya uang-uang koin kuno Indonesia atau uang-uang kertas kuno Indonesia. Jadi makanya itu para kawanku, setiap melihat video saya ini, saya mohon jangan pernah di skip-skip supaya jelas dan paham. Oke para kawanku semuanya, sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih para kawanku yang sudah bergabung di channel saya ini. Dan untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung di channel saya ini, silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke para kawanku semuanya, memang kita semakin hari semakin bingung tentang harga uang kuno, karena uang kuno semakin hari semakin naik turun harganya. Jadi tidak tentu dan tidak pasti tentang harga uang koin kuno ataupun uang kertas kuno. Makanya dari itu para kawanku semuanya, setiap saya upload video, di video berbeda-beda harganya dan berbeda-beda tentunya uang-uang kuno. Jadi oke para kawanku semuanya, tidak usah lama-lama, langsung saja kita cek harganya tentang uang koin zaman Hindia Belanda. Inilah harganya para kawanku semuanya. Di sini uang kuno zaman Hindia Belanda, di sini dibanderol dengan harga 10 juta rupiah. Di sini terdiri dari uang koin bolong tengah dan tidak bolong tengah. Di sini bisa diperhatikan keterangannya, album uang kuno 1 paket mulai dari Hindia Belanda sen Indonesia. Jadi di sini dijual 1 paket dengan harga 10 juta rupiah. Dan di sini bisa dibaca di bawahnya para kawanku, di sini detail produknya, uang kuno asli, album uang kuno 1 paket mulai dari Hindia Belanda sen Indonesia. Uang logam mulai tahun 1945 sampai 1990.
uang kertas 100 rupiah kuno, uang kertas 500 rupiah kuno. Sebagian uang kertas kuno, sedikit mata uang asing. Jadi begitulah para kawanku semuanya, kalau kita menjual uang kuno satu set, itu langsung kita bandol dengan satu harga, itu sangat luar biasa para kawanku. Tergantung kita menjual uang kuno satu set ini tergantung tahunnya. Makanya sudah video-video saya sebelumnya sudah saya katakan, sudah saya jelaskan, kalau ingin menjual uang kuno satu set itu kalau bisa nominalnya berbeda dan tahunnya juga berbeda, supaya nantinya bisa cepat laku banyak. Oke, begitulah para kawanku semuanya, cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.